Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu langsung bersama Al-Ustaz Ibnu Majah hafidzallah untuk berbincang-bincang dalam rangka bincang-bincang santai dalam permasalahan agama. Kita tanya dulu beliau bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah di khair. Oh, masyaallah. Ya, Ustaz, jadi kita ingin menanyakan sesuatu kepada antum. Banyak yang bertanya ke aneh gitu kan tentang masalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan qiraah kitab itu, Ustaz. Karena banyak yang belajar bahasa Arab sudah lama itu kemampuan qiraah kitabnya nggak naik-naik gitu, seperti Ana gitu. Ana juga udah lama belajar bahasa Arab tapi ya masya Allah dari semua kesibukan itu benar-benar apa namanya mempengaruhi dalam belajar bahasa Arab gitu. Nah itu bagaimana tipsnya, bagaimana biar qiraah kitab ini semakin ditingkatkan gitu, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tapi berkenaan dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan qiraah atau membaca teks-teks Arab, ya. Dan memang kita ketahui bersama di antara salah satu skill yang harus dikuasai dalam bahasa Arab itu adalah maharah qiraah, ya, kemampuan membaca. Ya, kemampuan membaca itu sendiri artinya bukan hanya mampu membaca teks-teks Arab sesuai dengan harokat i'rabnya, ya, tapi juga mampu memahaminya dengan pemahaman yang benar. Nah, untuk meningkatkan kemampuan atau skill membaca semacam ini ada beberapa trik atau tips. Yang pertama itu tentunya adalah memiliki hafalan kosakata yang banyak, karena kosakata itu sendiri adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam bahasa Arab, ya. Jadi kita harus memiliki banyak hafalan kosakata, juga harus tahu artinya, bukan hanya sekedar hafal, paham artinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan kemampuan membaca teks-teks Arab itu adalah dengan membaca kitab-kitab yang ada harokatnya atau membaca teks-teks Arab yang ada harokatnya. Ini untuk permulaan, ya. Jadi kita awali dengan membaca teks-teks Arab yang memiliki harokat, dan ketika membacanya kita harus perhatikan betul harokatnya. Dengan seksama kita perhatikan apakah dia harokatnya dhammah, ya, kasroh, fathah, itu harus diperhatikan dengan benar. Ya, nanti kalau udah lisan ini enggak keluh, ya, membaca teks-teks Arab, baru kita perlahan-perlahan mencoba untuk membaca yang gundul. Masya Allah. Ya, jadi usahakan ketika memulai praktek baca kitab itu baca yang ada harokatnya. Harokat. Yaitu untuk mengasah zauq, ya. Untuk mengasah zauq kita. Ini kemudian trik yang ketiga, ini adalah ketika membaca itu baca dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya, supaya lisan ini tidak keluh ketika membaca teks Arab. Tidak kaku, ya, tidak kaku. Nah, cara melatihnya adalah dengan cara membaca lantang. Membaca dengan keras. Ya. Kemudian ini tujuannya tadi untuk melatih lisan agar tidak keluh, agar tidak kaku. Nah, nanti diiringi juga dengan membaca secara lirih, yang mana tujuannya adalah ini untuk pemahaman. Ya, kalau kita baca keras biasanya pemahaman ada yang terlewatkan, tapi kalau kita baca lirih penuh renungan itu lebih dalam pemahamannya. Jadi intinya kalau untuk baca keras itu untuk agar lidah tidak kaku. Ya. Sedangkan untuk membaca lirih untuk sebagai perenungan makna, ya, dari kitab tersebut saja. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya itu membaca teks-teks dari beberapa atau dari berbagai media, ya, maksudnya baca teks-teks yang ada dari kitab para ulama, kemudian juga bisa membaca ya tentang misalnya dari website, ya kan, atau kisah-kisah atau koran yang berbahasa Arab itu penting juga untuk meningkatkan
kemampuan membaca, karena akan kita dapatkan nanti kosakata yang baru dari situ. Ya. Kemudian juga yang paling penting ini adalah menyediakan waktu setiap hari untuk membaca sambil meningkatkan daya baca, atau kita memacu kecepatan membaca setiap waktunya. Ya. Dan yang terakhir itu, ya, ini tujuannya adalah untuk pemahaman. Ketika antum selesai membaca, latih diri antum apakah pemahaman yang terhadap teks yang antum baca itu benar atau tidak. Bagaimana caranya tutup buku yang antum baca, kemudian lontarkan pertanyaan sendiri yang antum jawab sendiri. Berarti seperti 5W1H tadi ya. Iya, itu penting untuk apa ya? Untuk pemahaman atau fahmul makruh istilahnya, ya. Seperti itu. Ya, jadi itu beberapa trik ya supaya kemampuan membaca kita itu semakin meningkat. Yang paling penting tadi kosakata, kemudian mulai dari membaca kitab yang ada harokatnya, yang tujuannya tadi melatih apa melatih dzauq kita, kemudian secara bertahap kita pindah ke yang gundul. Nah, juga kalau membaca itu baca dengan suara yang lantang agar lisan ini tidak kaku keluh, ya, kemudian baru membaca dengan lirih agar pemahamannya lebih matang, lebih bagus. Ya, kemudian juga membaca dari beberapa media, misalnya dari kitab-kitab kontemporer atau kitab-kitab turos atau koran atau kisah-kisah yang tujuannya agar kita memiliki hazanah kosakata yang banyak. Ya, selanjutnya tadi sediakan waktu. Ya, setiap hari untuk membaca sambil memicu kecepatan membaca. Ya, Ustaz, terus ini Ustaz, kendalanya kan kita bukan anak pesantren Ustaz ya. Ada dari kita itu dari kalangan karyawan, para pekerja gitu. Nah, itu sangat susah untuk membagi waktu untuk setiap hari membaca gitu. Nah, itu ada triknya enggak Ustaz? Bagaimana cara mengakali gitu apa? Mensiasati waktu agar kita seharinya itu ada untuk membaca kitab-kitab gitu. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Kita kan diberikan waktu 24 jam ya. Dan banyak karyawan yang mereka juga Masya Allah ya, itu udah lancar bacanya Masya Allah. Padahal sibuknya sama seperti kita. Kenapa mereka bisa, kok saya gak bisa? Itu harus ditanyakan kepada diri kita. Allah memberikan 24 jam sama seperti mereka. Mereka sibuk, kita juga sibuk. Tapi mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, tergantung bagaimana kita memanage waktu. Ya. Jadi kembali lagi ke pribadi kita sendiri. Kalau kita punya tekad, keinginan yang kuat, pasti kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Ada waktu, ya misal walau sejam, setengah jam yang dikhususkan untuk membaca itu, Masya Allah itu udah lebih dari cukup. Masya Allah. Jadi itu tips dari Ustaz Ibnu Majah mengenai berkaitan dengan bagaimana meningkatkan qiraah kitab agar supaya lebih lancar lagi. Yang bisa saya simpulkan itu yang pertama menghafal kosakata saja ya. Iya, memperbanyak kosakata untuk dihafal. Kemudian yang kedua sering membaca yang ada harokatnya. Membaca yang ada harokatnya. Yang kedua, terus yang ketiga membaca dengan suara lantang. Iya. Agar dapat lisan enggak keluh. Lisan tidak menjadi kaku saja ya. Iya. Kemudian yang ketiga membaca lirih untuk media. Banyak media seperti koran berbahasa Arab atau berita Ustaz ya. Iya, atau kitab-kitab ulama, kitab-kitab ulama yang lainnya yang gitu kan. Ulama ataupun kontemporer. Kontemporer ya. Sekarang akses internet itu gampang ya. Banyak teks-teks yang bisa kita jadikan bahan bacaan. Ini namanya itu kalau itu qiraah tadrib ya, latihan membaca. Itu nanti ada qiraah tashih. Ya. Maksudnya bacaan kita ini di udah benar apa belum, itu bisa kita baca di hadapan guru. Ini kan tadrib ya, membaca mandiri, latihan mandiri. Nah, nanti ada waktunya kita harus qiraah tashih di hadapan guru, di hadapan guru. Untuk mengecek salah jadi, benarnya ya. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas tips dari antum semua. Barakallahu fiikum. Ya, demikian tips dari beliau bagaimana cara meningkatkan kemampuan qiraah kitab kita. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.